Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang pengelolaan sumber daya manusia di MIPUI Cikuman Banjarsari. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengelolaan sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengembangan profesi sesuai dengan tugas fungsinya, yaitu sebagai guru. Yang kedua, sebagai siswa yang ada di MIPU Cikuman. Tugas guru yang dapat kami sampaikan adalah pertama, membuat program tahunan. Yang kedua, membuat program semester paling lambat pada bulan Agustus tahun 2023. Yang ketiga, membuat silabus dan RPP. Sekarang karena ada dua kurikulum, untuk kurikulum Merdeka Belajar untuk kelas 1 dan kelas 4, kurikulum 2013 untuk kelas 2, 3, 5, dan 6. Yang keempat adalah menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang kelima adalah membuat agenda harian sebagai persiapan guru pada waktu akan memberikan pembelajaran di kelas, baik pembelajaran secara klasikal maupun pembelajaran secara individual. Yang kelima adalah mengisi stambuk nilai rapot, rapot secara manual, rapot secara digital, dan rapot digital madrasah RDM. Yang ketujuh adalah membuat alat peraga. Yang kedelapan, melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kesembilan, mengadakan praktek pembelajaran. Kesepuluh, melaksanakan evaluasi. 11, mengadakan perbaikan dan pengayaan. Selanjutnya adalah melakukan kreativitas dan inovasi, dan melaksanakan administrasi guru seperti mengisi buku daftar nilai, buku tatap muka, buku daftar hadir, dan lain sebagainya. Yang ke-14 adalah membimbing siswa dalam membaca doa, pembiasaan pada mulai pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Yang ke-15 adalah membimbing siswa dalam membaca Al-Quran bersama. Yang terakhir adalah tugas guru juga adalah membereskan ruang, terutama jendela, kunci, ruang perpustakaan, dan lain-lain. Siswa sendiri yaitu mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh guru dan sudah disepakati pada rapat. Pembelajaran siswa bisa di dalam kelas, bisa juga di luar kelas, di luar ruang. Untuk pembelajaran harus aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pengelolaan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.